Penyanyi dangdut Tiara Marlin telah memenuhi panggilan Polres Metro Depok. Tiara Marlin dilaporkan ayah mertua dari mendiang Vanessa Angel atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Pada kesempatan pemanggilan dirinya sebagai tersangka di Polres Depok, Tiara memberikan pernyataan soal ia yang masih bersaudara dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Gubernur Jawa Barat yang karib disapa Kang Emil memberi tanggapan terkait hal tersebut. Dikutip dari tribunmedan.com, warganet yang melihat pengakuan Tiara Marlin berusaha mencari kebenaran dengan bertanya langsung kepada Ridwan Kamil. Pertanyaan dari warganet itu ternyata mendapat respon dari Kang Emil yang membenarkan adanya hubungan saudara dengan Tiara Marlin. Kang Emil mengatakan bahwa hubungan ia dengan Tiara Marlin adalah sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Jawaban orang nomor satu di Jawa Barat tersebut mendapat beragam komentar dari warganet. Beberapa dari mereka merasa terhibur atas jawaban dari suami Atalia itu. Diberitakan sebelumnya, seusai ditetapkan sebagai tersangka, penyanyi dangdut tersebut memohon damai dengan Faisal hingga menangis. Namun permohonannya tak dihiraukan keluarga Faisal dan proses hukum tetap berlanjut. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share!